Hai, nama gue Sotindi, umur gue 32 tahun. Gue seorang ibu rumah tangga, pekerjaan gue sehari-hari jaga anak dan siapin kebutuhan keluarga. 7 bulan yang lalu, saya melahirkan anak saya yang keempat. Dan pada saat itu, berat badan saya menjadi 60 kilo. Saya merasa sangat frustasi dan gendut sekali. Maka dari itu, gue mengikuti saran dari suami gue, Christian Diki, untuk mempraktekkan defisit kalori. Apa itu defisit kalori? Defisit kalori adalah di mana kondisi kalori yang masuk lebih sedikit dari kalori yang keluar. Selain itu, gue juga mengkonsumsi whey protein Evolin untuk mengganti makanan di pagi hari dan malam sebelum tidur. Dan di situ gue merasa sangat terbantu karena gue nggak merasa lapar dan awet kenyang. Poin yang mau saya sampaikan adalah dengan mengikuti defisit kalori dan mengkonsumsi whey protein Evolin dan bebas makan apa aja, dan badan saya bisa kembali ideal.